Halo, kembali lagi bersama dengan aku di channel aku. Hari ini adalah hari Idul Adha. Selamat hari Idul Adha buat kalian yang merayakannya. Dan sekarang aku mau ke musola buat ikutan nganuin itu apa namanya, sapi, kambing dan lain-lain. Nih, aku udah bawa pisau bareng sama bocah ini. Mau kemana Dan? Langsung aja ya ke sana. Kalau di kampungku kayak gini nih suasananya. Ini ada dua sapi yang udah dipotong, udah dikulitin juga, tinggal di potong-potong. Nah, nanti kalau udah dipotong-potong baru nih pada ngeroyok buat motongin lebih kecil-kecil lagi yang buat nanti dibagikan ke warga-warga sekitar gitu. Nah, nanti habis ini terus itu yang ibu-ibu di sana itu nanti bakal masak-masak buat para ini orang-orang yang pada ikutan ngebantuin gitu. Jadi nanti setelah ini selesai terus kita makan-makan. Makan sapi, nggak tahu sapi atau kambing. Jadi gini ya guys, di kampungku, kalau di tempat kalian gimana, langsung aja komen di bawah. Yuk ceritain hari kurban di tempat kalian. Udah selesai, tinggal di kantong-kantongin buat dibagi-bagiin ke warga. Sebelah sana udah siap buat makan. Kaus ya? Kaus ya? Di kano peso. Untungnya di untungnya. Nah, apa sih cabut deh? Ini jenis kena buru nih. Aku bak buru. Sekolah buru dicabut deh, men. Ya. Ambil pizza ya. Nah, jadi cabut. Ini es krim, ambil pizza ya, Mbak. Ayo. Iya, kayak hantu. Hantu. Kayak hantu. Meow, meow. Ini dia buat masak-masaknya. Ini yang buat dibagi-bagikan keluarga guys. Oke, jadi aku mau pulang aja karena di rumah ada si Dani kan. Kasian dia udah siang belum makan, udah kelaparan. Jadi mau ajak dia makan dulu. Ya, habis itu kita langsung ke tempat makan aja. Kayaknya mau makan apaan ya? Dia makan mie ayam apa ya? Sepertinya enak makan mie ayam. Oke, saatnya kita cari makan. Blok. Kemana? Sana. Ke depan. Ke yang itu loh, yang apa namanya? Roket chicken. Iya, yang waktu itu kita makan di situ loh. Jauh banget ya? Iya makanya. Ya aku nggak pakai ini. Anjrit, sebentar doang. Katanya kalau kaki belang nggak apa-apa. Terus sebenarnya belang nggak ada yang benar-benar pada jalan. Ya. Dari tadi gua bilang. Jalan raya itu belok kiri. Thank you.
kiri. Belum sampai lo asih. Oke, kita sudah sampai. Ini adalah mie ayam Sariman yang ada di Jalan Raya Selarang Cantelan ya. Langsung aja kita masuk. Ini dia mie ayamnya udah datang, guys. Terus sama Dani juga. Enak banget. Selamat makan semuanya. Ya lu buat konten kalau lu lagi rajin doang. Iya. Mumpung lagi rajin gue bikin. Karena lu rajin itu lama. Jalan. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap